Siput. Itu siput tonggong. Bukan. Keke kali. Halo, guys. Halo. Ke sini aku harus pesen badak. Nih, abang-abang. Lades. Video ini udah selesai? Tidak. Belum. Karena kita akan lanjut makan. Kamu masuk RCTI ini kan? Ini masuk Indosiar dulu. Indosiar dulu. TVRI lah. TVRI enggak nol, Indosiar aja lah. Dengan siapa di mana? Dengan Sandra. Oke guys, jadi sekarang kita ada di Kerang Rebo Sumber Rejeki ya. Jalan apa kak? Jalan Gatot Subroto. Jalan Gatot Subroto. Tadi kita habis makan nelayan, sekarang kita lanjut makan kerang rebus. Iya. Mantap. Sama nelayan ya langsung. Aku beberapa kali pernah makan di sini, Kak. Beberapa kali pernah makan sini. Jadi tolong berikan yang kerang yang terbaik ya, Kak. Ini kerang yang ini apa? Yang itu bayam, yang ini kerang hijau. Yang ayam ini itu, aku mau yang ini aja. Kerang biasa, kerang bulu. Iya, kerang bulu aja. Kerang bulunya berapa? Kerang rebu. Berapa ya? Kalian mau? Kamai. 10 piring. Mau? Ini mau nggak? Satu. Dua? Kami dua, ini dua. Ready mau kan? Lima. Mau ininya satu deh, bisa nggak? Bisa. Berarti enam. Aku penasaran. Oke. Manis-manis. Hangat-hangat. Aku teh botol. Oke guys. Bung, kita duduk di mana? Ini nggak ada tenda nih, Kak? Kakak di belakang, abang di depan aja kalau nggak. Kayaknya kali. Keke kali. Aku belajar bahasa Medan. Oh iya. Sudah Kak, kami tunggu kehadirannya sebentar lagi ya. Nah, guys. Jadi ini bumbu kerang ya. Jadi ini formulanya terdiri dari kacang, ada saus, terus bumbu nanas. Ini yang membedakan kerang di sini sama kerang yang ada di mana gitu kan. Terus ada sambal hijaunya juga supaya lebih pedas. Ini dia. Tadaa. Nah, kerangnya nyampe. Tadaa. Ini kerang bulu namanya. Mana bulunya? Ini bulunya nih. Ini bulu. Tapi bukan bulu domba ya. Bukan bulu kuduk juga ya. Nah, makan malam ini sama Bang Ijal, sama Misyari, sama Raffi, Kak Mayang, Glenka, dan ada Oriza Randy, pro player Mobile Legends. Nah, nih, nuansa kita makan di Gatot Subroto. Di dekat Raja Wali Mas, kerang rebus sumber rezeki. Oke? Okay? Oke guys, ini sekarang kerangnya... Ayam aku menjeblas! Maaf, Kak. Ini guys, sekarang udah ada kerang-kerangnya. Ya. Ada kerang ajaib guys, punyanya SpongeBob sama siapa nama temennya SpongeBob? Squidward. Bukan Squidward, Patrick. Gini nih, ngomongnya nih. Ada airnya keluar. Kayak gini guys. Nah, jadi sekarang kita mau nyobain dulu kerang bulunya ya. Kita cocol pakai bumbu nanas, digini-giniin. Usahakan dagingnya keluar ya, air. Ya. Kira dia masih beda. Oke, sekarang kita cobain aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku penasaran yang ini. Kalau ini aku pernah makan. Iya. Ini guys. Ini namanya kerang ajaib guys. Punyanya Patrick. Kalau ditarik gini bunyi. Kerang ajaib. Mari kita coba. Diaduk dulu ini ya. Udah diaduk. Banyak juga dagingnya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Keren amis, ternyata enggak. Takut. Takut apa? Takut aneh bentuknya. Tapi enak rasanya ya. Coba nyocok lagi. Agak smoky gitu. Iya kan? Enak kan?
sambal sayang, sambal. Buat ini, biar pedas. Enggak. Aku gini aja. Oke, guys. Sekarang aku mau cobain yang ini. Oh. Kerang bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rencananya habis di sini kita mau makan agem. Jadi ikutin terus. Ya. Kita lagi ada di salah satu tempat makan paling legendaris di Medan. Medan. Hey, welcome to my YouTube channel. Jadi sekarang kita ada di agem. Seberangnya sayang, seberang. Ya. Ini mama Ade, bukan ini. Ayo sama tante ya. Maaf ya. Bang. Dua panas, Bang. Apa kabar? Bestie aku, bestie. Panas deh. Panas deh, tas. Panas. Masa? Kita belum nyobain di lantai 2 loh. Kita di bawah terus. Susah manggil abangnya nanti. Biar dia di atas terus. Oh, baik kan? Alhamdulillah baik. Abang siapa? Siapa namanya? Siapa? Ayo. Ayo. Yang kemarin siapa? Halo, geng. Halo. Siap dong? Alhamdulillah baik. Makanlah saja, depan. Ada. Sikat. Bestie gue. Waiting list. Panggilnya kok nggak dibawa hari ini? Hah? Panggilnya? Nggak ada dia. Boleh. Kasih Randy yang oke, thank you. Sama sayang bajunya. Bajunya ada nodanya. Oke, kasih kan. Sama. Oke, saya ini mana? Aku pokoknya kalau kesini aku harus pesen badak. Es badak, terus mie Bangladesh, terus sama puding. Puding ya, sama puding. Itu telur mentah dikasih bumbu merica. Diaduk-aduk, diminum. Itu untuk memperkuat daya ingat. Rame pokoknya. Jadi rencananya di depan rumah kita itu mau buka agem. Ini kan franchise, jadi mau buka agen di depan rumah aku. Pokoknya di depan rumah aku, di taman. Taman depan tuh, yang deket pos. Nah, agen. Ada Glenka, Mi juga. Mi enak, mantap. Ada Glenka, enak, mantap. Agen. Teh botol. Badaknya nggak ada. Sayang sekali pemirsa. Ya udah mas, es teh manis saja. Ini teh botol beda nih. Kalau di Medan ini teh botol Medan rasanya beda sama yang di Jakarta. Ini akuanya juga beda. Beda dari Jakarta. Cuma ada di Medan. Jadi udah kita tunggu. Saya udah videoin tadi. Orang lagi masak, bestie aku. Dari suara kencering-kenceringnya itu udah beda ya. Dia meremanya itu mateng, mie-nya. Oke, ditunggu ya. Oke guys, jadi sekarang udah nyampe, ini dia nih. Namanya apa? Mi Bangladesh. Kepanjangannya? Mi Abang-Abang Lades. Katanya Aceh apa Bangladesh? Aceh. Yang masak orang Aceh, mie khas Bangladesh. Nah, jadi Bangladesh itu sebenarnya ada kepanjangan saya, tapi aku lupa kepanjangannya itu apa. Oh, aku tahu kepanjangan Bangladesh itu apa. Bangladesh. Panjangnya
tanpa berbasa-basi kita langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim, selamat makan. Mana saya? Lama juga ya, 10 menit. Aku selalu ada banyak, cobain martabe. Apa itu ya? Artisa Terong Belanda. Wow, enak tuh kayaknya. Oh, tidur. Bang, ada martabe, Bang. Nah, satu dulu, Bang. Sabo ya, Bang? Sabo ya, martabe. Martabak? Salah? Markisa Terong Belanda. Markisa Terong Belanda. Belanda. Martabak, Bang. Kamu martabak? Aduh, nggak usah lah, ya makasih. Ya nggak usah lah kalau nggak ada martabenya mah. Ternyata martabenya kosong, guys. Martaben itu adalah singkatan panjang dari Markisa Terong Belanda. Ada martabe, kok? Martabe apa? Martabe. Tadi udah katanya abis. Abis berarti. Abis. Nah, ini dia nih. Nah, ini dia nih pudingnya nih, guys ya, guys ya. Nanti kita akan makan ini. Double nih, telur. Oh my god. Telur ayam kampung. Yang lama juga ya nungguin kamu mau makan. Mari kita cobain, bismillahirrahmanirrahim. Gimana saya? Ini emang untuk rasa masih konsisten, tetap sama. Jadi buat kalian yang belum tahu, ini Indomie pada umumnya, Indomie biasa. Jangan ada yang beda. Santai pun dalam bumbu Aceh, sehingga rasa rempahnya itu terpadu sama bumbu yang ada pada mie tersebut. Oh, oke. Okay. Coba kita lihat. Nih, penampakannya seperti ini, namanya mie goreng Bangladesh. Jadi Bangladesh itu sebenarnya mie becek. Hmm. Angkat yang... Bukan, mie-nya. Set. Ya, estetik nih. Makan. Selamat makan. Guys. Untuk menutup makan malam kita hari ini, kita mau makan dessert dari Agen. Namanya puding putih telur. Ada kuning ya? Kuning. Jadi sebenarnya Ganka ini alergi, bukan alergi sih. Dia enggak suka telur. Enggak terlalu suka sama telur. Cuma aku penasaran. Karena kalau Randy tiap makan ini tuh kayaknya kelihatannya ya, jadi sekarang mari. Nah, ada caranya juga memakan puding ini. Gimana tuh saya kasih tahu? Cara makan puding yang baik dan benar itu menggunakan garam. Garam. Oke, secukupnya. Itu nggak kebanyakan, sayang. Merica secukupnya. Merica. Ini bukan secukupnya, ini mah banyak banget. Setelah itu, mari kita aduk. Setelah diaduk jangan langsung dimakan karena kita harus tes dulu nih gimana komposisi rasanya, apakah sudah pas? Sudah pas atau kurang asin atau kurang pedas karena merica. Halo. Halo. Masih kurang garam sama merica. Sekarang aku mau coba pakai garam secukupnya. Terus pakai merica. Katanya banyakin. Oke. Okay. Terus kita aduk-aduk. Ini telurnya benar-benar telur kampung ya, guys. Ini guys. Kita aduk-aduk. Mak, tumpah. Aduk. Cuci tangan sama ya. Wah. Udah pas belum? Alhamdulillah. Kurang garam guys. Tapi kan kamu emang suka asin ya, takutnya keasinan lagi sama aku. Kita aduk lagi.
Cobain lagi yang. Asin kali saya. Astagfirullah, kata kamu. Banyak kan tadi, akhir. Tambahin aja. Udah. Kebanyakan kan tuh jadinya. Kamu rasain makan jalan berasain, sayang kamu. Coba, coba. Kamu rasain coba. Makin apa enggak? Enggak. Serius, enggak? Enggak. Cuma nyenang aku, jelasin mana? Asinan inilah. Oh iya. Aneh. Eyang. Oke, langsung aja kita cobain puding dari Tegal. Bismillahirrahmanirrahim. Cheers. Satu glek kan? Enggak juga. Jadi? Sebisanya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai akhir, dan jangan lupa buat kalian semua untuk like, comment, and subscribe channel kita. Jangan lupa juga untuk nyalakan notification-nya supaya setiap ada notif terbaru video dari kami, kalian bisa lihat langsung. Oke, terima kasih buat kalian semua. Selamat Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Asik. Asik. Asik.